Gubernur, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to Yusaf Sembang Carry. Manchester United finally dapat kemenangan and aku sudah ada MU confirm berbahagia gila sekarang. You know, obviously kau bayangkan macam mana aku tahu kau harungi 2 minggu international break ni dengan kerunsingan dan stress dan cerita aku cakap aku rasa kau lagi kena tiba dengan Liverpool pula 3 biji. Tapi bila kau dapat comeback balik dalam Premier League ni dengan performance yang mana kalau kau tengok apa yang dapat achieve lah kita sembang. Kemenangan 3 biji away, clean sheet dan at the same day Liverpool kecundang dekat home. So aku rasa tu macam aku dah balas balik lebih kurang walaupun tak 100% lah. Sebab itu orang-orang kecundang dengan Liverpool tu at home kan. So ada beberapa perkara yang interesting dalam game ni. Aku rasa akhirnya kita dapat nampak Casemiro back to bila dia masuk nampak kenapa aku sebut Casemiro tu sebab tu yang sebenarnya pertama aku terfikir. Sebab aku rasa bila aku tengok Casemiro tak start game ni aku cakap yo akhirnya Ten Hag buat keputusan yang bijak walaupun kita nampak Rashford still start. Okay, dia score lain cerita tapi memang tak ada start tapi dia still start kan. And akhirnya disebabkan Casemiro masuk and nampak Mamat ni tak kena henyak sangat opposition lah. Walaupun aku macam boleh argue opposition control game banyak ke kan sebab main kat home. Tapi apa yang aku boleh cakap is Casemiro masuk and nampak dia punya role dah jadi player-player macam ni. Player-player yang experience and masuk and chill out. Supaya nampak passing yang dia buat cantik semua kan. So dia tak rasa pressure sangat sebab aku rasa carry dia bukan the main guy lagi lah. At least pada pendapat aku. Alright. So let's start with that one lah. Antara benda yang paling aku angkat tangan awal aku cakap syabas lah kat Onana sebab save penalty mat. Mamat ni akhirnya dia dapat untuk senyap composition lah sebab especially game baru ni dengan Liverpool kena henyak 3 biji. Mamat ni antara player yang paling teruk kena tembak lah bagi aku. So in order untuk dia dapat dapat kat sini dan deliver bagi aku kira solid lah sebab kalau dia tak save aku rasa goal aku rasa MU struggle game ni lah. Sebab aku tak ada cakap macam dalam game ni MU moments punya team lah. Cuma banyak benda dalam game ni yang menunjukkan aku MU ada banyak ruang to improve. Especially dia punya attack lah. Sebab macam Zirkzee banyak dia dapat chance tapi tak finish. Tapi on the ball one of the best player lah. Itu aku tak nafikan. Aku kan nak cakap semua game dia main henyak, hancur lah. Cuma banyak positif. Faham tak? Dari segi improvement compact to game. Ya aku dah sasuk. Lawan Soton je pun. But still kemenangan. Aku takkan nak tarik kemenangan daripada kemenangan telah berlaku. Kena bagi kudus, kena bagi syarat all. Especially Rashford dapat balik skor since apa 6 bulan goal draft mat. Aku ingat Mamat ni dah finish. Tapi kalau dia skor goal tap in mungkin orang akan cakap finish lah. Tapi sebab goal pun solid against Ramsdale pula tu. So aku rasa kira respected lah apa yang dia dah achieve dalam game ni. So aku rasa macam Ten Hag aku sudah sedar ada beberapa perkara yang dia kena buat. Especially mungkin dia makin happy lah kot sebab dia cakap yo. So maksudnya apa, si Rashford aku dah tak payah nak fikir nak sub ke apa, nak bench ke tak next game sebab dia dah score game ni dan menunjukkan dia punya credibility kan. So dia buat keputusan yang bijak lah. Tapi walaupun berapa game sebelum ni jam, bagi aku tak kisah sangat sebenarnya tu. Sebab at the end of the day kau kena tengok adakah game selepas dengan game ni ada improvement kan. Tapi kalau game next tak silap aku lawan Barnsley ke apa untuk United dalam Carabao, kalau kena henyak balik memang tak nak backup banyak lah kan. Tapi kalau nak sembang pasal one by one, macam biasa Onana bagi aku solid. And delete macam awal terlepas Mamat ni, solid performance especially international break tu. Dia memang kena henyak dengan Netherlands. Banyak buat mistake. Tapi kat sini kita nampak dia dah regain balik confidence slowly. Untuk game away kira solid lah bagi aku. Aku nak tengok long term partnership tu delete dengan Martinez. Sebab aku sedang compliment each other ya, sebab Yorom tak ada. Tapi yang merunsing kan Mazraoui nampak keluar awal, delete keluar awal, Martinez keluar awal. So tu agak jam lah Dalo. Tapi at least sebelah kanan tu orang ada Dalo. Tapi siapa nak main belaki mat? Aku tak, walaupun like kalau tak lah Dalo belaki pun dia kena goreng mat dengan si Tyler, si budak muda Soton ni sampai dapat penalti bagai. And kadang-kadang kalau lawan team yang direct macam ni memang aku rasa Dalo tak boleh handle lah. Especially kau kena call tak ada out of position. Kau kena, dia ni solid je defensively bagi aku overall. Kau tengok dia main top Portugal apa semua kan. Cuma bagi aku kau kena letak dekat position yang tepat untuk dia, itu right back. Kalau kena dengan opposition lagi jam, hancur smart Dalo ni kena goreng. Tapi dia pun dah kena goreng, cuma dia tak concede. Tu adalah positif untuk diorang. And kalau ada injury, memang mungkin season ni akan jadi season sama macam sebelum-sebelumnya untuk MU lah. Aku tak letak harapan yang tinggi lah. Tapi aku mengharapkan tak ada injury apa-apa yang berlaku. So that kita nampak adakah betul sebenarnya Ten Hag injury ataupun salahkan injuries lah, salahkan tak cukup player lah, salahkan jangan risau, manager kali ni tak ada salahkan rumput lah. Tapi still kan benda-benda yang macam tu lah. And midfield orang, Maino bagi aku first half jam.
twist lah second half. Macam okay lah, slowly grew into the game. Kain kita nampak gandingan member main dengan Ericsson. Macam mana aku nak cakap lah. Okay lah, sebab macam aku, apa aku nampak Ten Hag cuba buat dalam game ni, dia nak cuba tukar dynamic of the team. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak try untuk control the game lah, tapi tak berjaya lah. Dari segi control, especially first half, tak berjaya bagi aku. Cuma apa yang aku boleh cakap is experimentation ni berhasil. Walaupun disebabkan experimentation ni lah kita nampak Bruno punya performance jam gila kau. Tapi Bruno being Bruno, dia jam-jam dia buat assist, mat. Faham tak? Kau tak payah nak, tak payah nak risau runsing apa semua bagai, tak payah. And apa yang aku nampak pada Ericsson punya gandingan dengan Maino is diorang tak compatible. Mungkin sebab tahap permulaan, so kau tak boleh lah nak beri negatif sangat kan. But itu apa yang aku nampak at least lah. So itu antara benda yang maybe diorang kena fikir dulu. Adakah dia akan teruskan dengan combination macam ni Ten Hag aku gunakan. Mungkin Southampton boleh, tapi kalau team top 10 EPL memang agak jam lah. Sebab diorang ni pun team championship baru masuk kan. So performance ni kiranya kau tak nak rasa bangga sangat. Aku dapat, oh yeah, kita dapat apa kita dapat 3-0. Tak boleh lah sebab ni Soton, right? So kau memang expected lagi lah kalau kau Manchester United. This is Manchester United we're talking about here. Betul tak? Alright, so kalau kau tak ada segi attack, Diallo aku rasa dia jadi fan favourite lah, untuk especially dekat MU. Ni lah player yang kau ingat Anthony nak jadi, ni lah player yang kau ingat Sancho nak jadi, but this is the guy. Alright, kelebihan si Diallo ni, apa yang aku nampak is, kalau kau ingat Anthony dulu, kalau tak ada shoot kat banyak Sancho, tapi Diallo ni dia ada lebih kepada macam provider punya mindset lah, apa yang aku nampak kan. Dia lebih kepada nak assist lagi kepada teammates. Dia bukan fikir kepala otak dia seorang lah. And dia fikir untuk team dia. Tu yang mahal sebenarnya. Sebab kalau kau ada play macam Rashford yang dalam attacking wise, apa kepala otak dia setiap kali fikir nak goal, kau perlukan balance kat sini, siapa yang nak provide, iaitu Diallo. So itu yang mahal tu. Walaupun kau tanya aku nak tengok Garnacho lah, at least belah kiri bukannya si Rashford kan. Sebab Garnacho memang kena henyak je kebelakangan ni. Tapi member tu memang style professional kot. Dia bukan style macam play-play lain, henyak apa, mogok apa bagai. Member kena henyak tengok, dah masuk score. So tu yang mahal tu. But other than that, aku rasa combination of Diallo ni aku suka. Aku nak tengok apa jadi dengan Diallo season ni. Sebab aku rasa this season will be big for Diallo. Sebab dia dah beli banyak gila kepercayaan oleh Ten Hag, beli pakai dia over and over again. So kita akan tengok macam mana Zirkzee kena improve amat. Aku tak tahu apa yang dia belajar pada Ruud van Nistelrooy, tapi so far apa yang aku nampak jam lah, apa yang performance yang aku nampak daripada si Zirkzee ni, dari segi finishing je, overall performance solid. Aku tak nak complain apa bagai, tapi selain daripada tu aku sedia banyak kena improve. Sebab end of the day, kau sebagai seorang striker, kau function lah macam mana pun, kau hanya akan dinilai at the end of the day. Tak kisahlah kau opposition ke fans, ataupun kau fan MU sendiri, kau akan dinilai daripada performance kau. Kalau performance kau still keep on macam ni, tak score tapi oh dia on the ball solid, oh dia boleh hold up play solid, orang tak akan ingat kau. And orang akan salahkan kau bila once team tu kalah. Kalau macam game macam ni menang, okay lah, kau semua ha ha ha. Tapi kalau time kalah, baru nak menjawab.